Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Adan Teteh. Hari ini Teteh kembali belajar tematik subtema 3, pertemuan yang kedua. Teteh, selamat datang di sekolah online. Tema kita hari ini ialah tertib merawat tubuhku. Teteh, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teteh, materi kita hari ini tentang tertib merawat tubuh. Apa saja sih kegiatan tertib merawat tubuh itu? Yang pertama, bangun tidur, kemudian merapikan tempat tidur, mandi dan menggosok gigi. Selanjutnya, menyisir rambut, sarapan pagi, serta berangkat ke sekolah. Itu merupakan kegiatan-kegiatan tertib dalam merawat tubuh. Ayo, menggosok gigi. Siapa di sini yang rajin menggosok gigi? Wah, hebat sekali. Teteh, kita harus rajin menggosok gigi agar terhindar dari kuman-kuman yang menempel di gigi. Alatnya yaitu ada sikat gigi dan pasta gigi. Jangan lupa untuk menggosok gigi minimal 2 kali sehari. Contoh merawat tubuh yang dilakukan sendiri. Mandi, menggosok gigi, dan menyisir rambut adalah kegiatan yang bisa Teteh lakukan secara sendiri. Kemudian ada juga nih yang membutuhkan bantuan orang tua. Apa saja? Menggunting kuku dan membersihkan telinga. Ingat, kukunya jangan sampai panjang ya. Harus dipotong. Merawat tubuh sebelum tidur. Nah, ada beberapa kegiatan yang harus Teteh lakukan sebelum tidur agar tetap tertib dalam merawat tubuh. Apa sajakah kegiatannya? Yang pertama, cuci kaki dan tangan sebelum tidur, kemudian menggosok gigi. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dapat tetap merawat tubuh Teteh menjadi lebih bersih dan sehat. Cara menjaga kebersihan tubuh ada 4. Yang pertama, mandi dengan sabun, remas dengan sampo, menyikat gigi dengan pasta gigi, dan memotong kuku. Kemudian, cara menjaga kesehatan. Yang pertama, makan makanan bergizi. 2. Tidur yang cukup siang dan malam, serta mencuci tangan sebelum makan. Nah, baiklah Teteh, cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Teteh, untuk melihat sejauh mana nih pemahaman Teteh terkait materi, Ibu Intan memiliki tugas nih untuk dan Teteh. Tugasnya ialah ayo berlatih halaman 102, ayo lakukan halaman 104, ayo belajar halaman 106, dan evaluasi 3 halaman 119 sampai 120. Dan Teteh, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk men-subscribe channel YouTube sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.